Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rifki Julhab. Di video kali ini saya ingin meng-share tutorial cara install ROM ROG UI yang sudah di porting untuk Redmi Note 7. Tapi sebelum itu saya ingin minta maaf karena sudah 3 bulan saya tidak membuat video karena saya kebingungan untuk konten Redmi 3. Dan Redmi 3 saya sekarang HP-nya sudah mati karena habis jatuh, dan untuk tombol powernya juga susah untuk dinyalain. Jadi kalau dibenerin itu lumayan mahal, dan sekarang saya bingung untuk konten Redmi 3 nya entah itu bisa dilanjut atau enggak. Jadi gimana menurut kalian, apakah saya akan melanjutin konten Redmi Note 7 saja? Jika misalkan ada saran atau apa, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Untuk bahannya sendiri di sini cuma satu, yaitu ROM-nya doang. Dan ini dia. ROM-nya ini sudah diporting tapi khusus untuk Redmi Note 7. Dan kita langsung saja untuk menginstalnya. Dan ini dia sudah masuk. Di sini saya menggunakan TWRP Orange Fox. Jika kalian mau TWRP-nya, nanti saya kasih link-nya di kolom deskripsi. Dan untuk sekarang kita pilih gambar sampah. Nah, lalu kita centang semua kecuali internal dan microSD. Oke, jika sudah kita pilih, kita cari ROM-nya. Lalu kita install. Nah, di sini keterangan ROM-nya Android 10, bukan Android 11. Dan ini dia sudah selesai. Tapi sebelum itu kita format dulu. Kalau misalkan kita tidak di format, kemungkinan besar gak bakal masuk ke booting. Nah, jika sudah, silakan reboot ke sistem.
Dan oke, mungkin segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kendala atau kesusahan dalam menginstal, silakan komen di kolom komentar. Dan terima kasih.